dari Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, kami persembahkan Malam Final Pemilihan Putri Indonesia 2002. Dan pemirsa, inilah para finalis Putri Indonesia 2002 dari Nangro Aceh Darussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanglen Risa Sismet. Sumatera Utara. Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Akabah di sana kasadonyo. Nama awak Melani Putria. Sumatera Selatan. Eko Mangjek Bicek, kenalke nama aku Nisa Priscilia. Terima kasih. Rio. Assalamualaikum, nama saya Linda Aryani. Jambi. Nama saya Silvi. Bengkulu. Assalamualaikum, nama Ambo Shirley Sufia Yahya Putri. Bangka Belitung. Halo, nama aku Novia Yunida. Lampung. Assalamualaikum, minak puahi seunyini, gelak ikan, Nimas Desi Luciana. Berikutnya, DKI Jakarta. Assalamualaikum, nama Aye Ditasyani Oktovi. DKI Jakarta. Assalamualaikum, nama Aye Sagita Pratiwi Waci. DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aye Febriana Dian Airiza. Dari DKI Jakarta. Assalamualaikum, nama Aye Alfatiana Putri. DKI Jakarta. Nama Aye Troni Astri Nindya. Berikutnya, Banten. Assalamualaikum, nami kule Dilianti Indria. Jawa Barat. Di Jawa Barat, Wastasim Kuring Halimah Susadia. Jawa Tengah. Ketangaken, Kawulo Alisa Mawati, matur nuwun. Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng dalu, kula mitangaken nami kula Dia Ayu Permatasari. Jawa Timur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Destri Arifana. Bali. Om Swastiastu. Tiang Kemangai Rutini. Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arantiang Baik Lia Permata Lestarita. Nusa Tenggara Timur. Halo, apa kabar? Saya Ana Theodore Yewa. Dari Kalimantan Barat. Tapi musong kita semua terisi di to. Namu kutok Joraki Dianata. Kalimantan Tengah. Ngatar ulun Gina Seti Maharani. Salam. Kalimantan Timur. Salam suku deng sana, aren kutok Mei Teresia. Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran ulun Faliza Fendri. Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggulo Latia Berlian Benjamin Arunka. Sulawesi Utara. Malam baik. Kita penama Lenda Lucia Panambunan. Sulawesi Tengah. Nopa Karebaran dan TK Bilasa, saya Fani Gisnawati. Sulawesi Tenggara. Halo, inaku Fauzia Fajar Putri. Sulawesi Selatan. Agak kareba, nake asingku Denise Rasina. Maluku. Aku datang. Ketapung nama Megarani Madalena Anastasia Was. Maluku Utara. Dari Maluku Kieraha, Jujaro Ngarunga Immanuela Natalia Halatu. Papua. Halo Nano Andir, Anu Francisca Fani Loren Kristi. Inilah pembawa acara kita malam hari ini, Tanto Yahya, Alia Rohali, Bernika, dan Ferdi Hasan. Selamat malam saudara, bangga sekali kami berempat pada malam hari ini mendapatkan kehormatan untuk menghantarkan acara yang Anda tunggu setiap tahunnya. Inilah pemilihan Putri Indonesia 2002 yang dipersembahkan oleh Yayasan Putri Indonesia bekerjasama dengan PT Mustika Ratu. Ya, dan pada malam hari ini kita akan menyaksikan bersama kebolehan dari 34 finalis yang berasal dari 30 provinsi. Dan kita juga akan lihat siapakah di antara mereka yang akan menyandang gelar Putri Indonesia 2002. Ya, dan kita sudah melihat bersama tadi keluasan dan kecantikan mereka dalam balutan busana nasional Paula Meliana for Eva Bun. Dan pemirsa, inilah ajang bagi para wanita Indonesia untuk merebut prestasi dan mewujudkan impian mereka. Baiklah saudara, untuk itu kita akan mengajak Anda yang ada di rumah tetap bersama kami di pemilihan Putri Indonesia 2002 dan tentunya kita akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah pariwara berikut ini. Untuk wajah and body, Putri Whitening Complex. Apapun aktivitasku di luar ruangan, tidak perlu khawatir. Karena ada rangkaian bengkuang whitening Mustika Ratu. Dengan ramuan alami, sari bengkuang dan akar manis yang membantu menjadikan kulit wajah dan tubuhku tampak lebih putih dari hari ke hari secara aman dan alami. Rangkaian bengkuang whitening Mustika Ratu. Mau liburan bawahnya seperti ini? Tidak masalah. Chevrolet Safira, miliki melalui GM Easy to Own. Alam menjadikan segalanya lebih indah dan menjaganya tetap indah.
yang terbaik dari alam, sayuran, susu, dan tanaman berkhasiat. Biofibra mengandung serat alami, kalsium, dan ekstrak jati Belanda. Biofibra, rahasia alam untuk cantik luar dalam. Ada pesta, ada keceriaan. Larutkan keceriaan Anda di Pesta Belanja Pasaraya Grande dengan diskon hingga 50% untuk berbagai jenis barang terbaik dan berkelas, termasuk yang satu ini. Ayo ke Pasaraya Grande segera, jangan sampai ketinggalan Pesta Belanja. 50% loh! Kesibukan tiada henti, nikmati perjalanan yang lebih nyaman dan menyenangkan. Garuda Indonesia, kini lebih baik. Hiasi wajah Anda dengan senyum. Apapun aktivitasku di luar ruangan, tidak perlu khawatir. Karena ada rangkaian bengkuang whitening Mustika Ratu dengan ramuan alami, sari bengkuang dan akar manis yang membantu menjadikan kulit wajah dan tubuhku tampak lebih putih dari hari ke hari secara aman dan alami. Rangkaian bengkuang whitening Mustika Ratu. Simpati, jangkauannya paling luas. Ini bagus nggak? Warna ini aja. Duh, nggak matching. Kulitku kan gelap. Mau matching? Gampang. Pakai ini, Putri Whitening Complex, rangkaian produk pemutih khusus untuk remaja. Bener nih. Lengkap untuk wajah and body. Putri Whitening Body Foam and Body Lotion untuk badan dan wajah, gunakan Putri Whitening Soap and Moisturizer. Dari hari ke hari, kulit wajah dan badan semakin putih. Matching deh, Putri Whitening Complex, aman untuk kulit remaja. Pakai ini, lengkap untuk wajah and body, Putri Whitening Complex. Baiklah pemirsa dan juga tentunya hadirin yang hadir di Teater Tanah Airku. Tadi telah kita saksikan bersama ke-34 finalis. Waduh, semuanya cantik-cantik. Semuanya. Dan juga semuanya itu mewakili provinsi-provinsi yang hampir seluruhnya ada di Indonesia ini. Kalau saya nih Ber, kalau disuruh milih itu bingung karena semuanya kayaknya cantik dan semua itu memiliki 3B kayaknya ya. Yeah. Brain, beauty, dan behavior. Betul sekali. Mm-hmm. Dan kalau kamu udah punya jagoan sendiri mungkin? Karena kamu kan lebih pengalaman ya dong ya pemirsa ya. Ya terus terang dari awal memang saya sudah memperhatikan ya. Biasanya memang didasarkan sama 3B tadi. Dan kalau saya boleh mengajukan jago-jagoan saya mungkin ya. Aceh. Aceh, Aceh, okay. Kemudian DKI Jakarta. Aha. Karena saya dari DKI. Karena dari DKI boleh. Kemudian Bali. Bali. Karena tiap tahun biasanya Bali selalu masuk 10 besar, mungkin tahun ini juga. Dan perlu dicatat yang Bali ini dia adalah juara lomba lukis se-Bali kalau nggak salah ya. Oh gitu ya. Kok Fedi apal? Oh tahu dong, ini berprestasi sekali, okay. Betul sekali. Terus udah gitu, kenapa alasan kamu untuk milih Aceh?
Aceh, ya siapa tahu ya mungkin dengan memilih Aceh kita bisa satu lagi. Betul sekali. Mudah-mudahan kita dapat tetap berkumpul dalam satu negara kesatuan lewat ajang yang begitu positif ini. Dan juga kami mengundang Anda yang ada di rumah maupun ada dimanapun saat ini untuk berpartisipasi untuk memilih kira-kira siapa putri favorit Anda. Ya. Dari 1 sampai 34 finalis tadi. Betul sekali, ya. Kami menunggu partisipasi Anda melalui SMS Telkomsel di 3636. Juga dapat menghubungi Premium Call Plasma di 0809-1099-099. Hadiahnya juga menarik sekali, Ber. Ada 3 buah televisi 14 inch dan 2 buah mini kompo serta 5 buah handphone. Lumayan sekali ya, Ferry. Luar biasa sekali. Dan pemirsa, jangan lupa untuk menghubungi nomor tadi dan tentunya menentukan siapa putri favorit Putri Indonesia untuk malam hari ini. Dan tentunya siapa tahu Anda yang beruntung, jadi jangan lewatkan kesempatan tersebut. Untuk itu, dan sekarang kita lanjutkan acara berikutnya, Ferdi. Baik. Ferdi, sekarang kita akan ikuti pidato sambutan Ketua Yayasan Putri Indonesia yang akan diberikan oleh Ibu Putri Kuswisnu Wardani. Selamat malam. Yang kami hormati dan kami sayangi, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Gede Ardike beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kepala Daerah khusus Ibu Kota Bapak Sutioso beserta Ibu Rini. Your Excellency Ambassador of Foreign Countries and my beloved special guest of the night, Miss Universe 2002, Letnan Kolonel Oksana Fedorova. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa patut kita ucapkan karena pada malam ini kita dapat berkumpul di sini pada acara pemilihan Putri Indonesia yang ketujuh. Dibandingkan ajang pemilihan Miss Universe yang kami miliki franchise-nya, usia kami masih sangat muda. Namun demikian, hal ini justru memacu kami untuk senantiasa lebih cermat belajar dan meningkatkan diri mengemban misi yang sama dengan kakak kami, pemilihan Miss Universe. Miss Universe, pemilihannya telah berhasil menyatukan wanita muda dari seluruh dunia, tidak saja cantik secara lahiriah, namun juga berintelijensi baik serta memiliki kepribadian yang mulia. Gadis-gadis muda ini berangkat sebagai duta negaranya masing-masing untuk membuka wawasan, menempa diri dan pengetahuan, serta bertukar pikiran dengan duta-duta negara lainnya guna menghilangkan perbedaan, mempererat hubungan, serta meningkatkan kepekaan akan berbagai penderitaan yang masih terjadi di dunia ini. Yayasan Putri Indonesia bekerja sama dengan PT Mustika Ratu TBK terinspirasi oleh gerakan ini. Langkah ini merupakan kegiatan positif bagi remaja putri Indonesia dalam upaya mewujudkan wanita muda Indonesia yang utuh. Selama 10 hari, ke-34 gadis-gadis yang berasal dari 30 provinsi ini menjalani masa karantina, dan selama itu mereka dipadati oleh kegiatan belajar mengenai ilmu sosial politik, kepariwisataan, ekonomi perusahaan, peningkatan kepribadian, kecantikan, dan yang tak kalah pentingnya adalah pelajaran mengenai bahaya penggunaan obat-obat terlarang. Seperti pada tahun sebelumnya, pada awal masa karantina, mereka harus menjalani tes bebas narkoba yang merupakan salah satu persyaratan mutlak bagi para finalis. Hal ini menjadikan perhatian bagi Yayasan Putri Indonesia, mengingat bahaya narkoba yang semakin merajalela di seluruh dunia dan di Indonesia khususnya, wajib diperangi dengan cara pemberian penyuluhan terarah, meningkatkan kepercayaan diri, serta menyediakan aktivitas-aktivitas positif seperti antara lain pemilihan Putri Indonesia ini. Selain itu, kepekaan sosial yang menjadi tema pemilihan Putri Indonesia tahun ini diajarkan dan dinilai selama masa karantina dengan tujuan
agar para putri ini sebagai duta provinsinya masing-masing dapat lebih terbuka pola pikirnya untuk memikirkan nasib sesama dan bangsanya. Sehingga apabila kelak di kemudian hari mereka duduk sebagai pemimpin perusahaan, kelompok, atau bahkan negara ini, mereka dapat senantiasa mengingat kesan yang mereka terima selama masa karantina. Dan oleh karenanya, mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih peka dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat luas. Miss Universe maupun Putri Indonesia bukanlah warga negara atau warga dunia yang istimewa. Mereka adalah wanita-wanita biasa layaknya kita semua. Namun dengan predikat yang mereka sandang, mudah-mudahan kesempatan untuk menjalankan misi yang mereka emban dapat lebih terdengar oleh masyarakat luas. Selama masa jabatannya, Putri Indonesia 2001-2002 Angelina Sondah, selain menjalankan misi-misi kemanusiaan, juga melakukan lawatan antara lain ke Thailand, Malaysia, Amerika Serikat, untuk memperkenalkan tradisi, budaya, pariwisata, serta produk-produk Indonesia. Dan sebagai Miss Indonesia, yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan negara lain dan tokoh-tokoh penting lainnya. Hal ini tentu meningkatkan luasnya pandangan dan rasa percaya diri yang bersangkutan, serta berguna bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Ke-34 finalis ini begitu gigih mempersiapkan diri dari jauh sebelumnya. Kalau boleh kami katakan bahwa meskipun mereka masih sangat muda dalam usia, namun pandangan dan pengetahuan mereka cukup teruji. Kami dari Yayasan Putri Indonesia merasakan bahwa kualitas pengetahuan dan rasa percaya diri para finalis meningkat dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa masing-masing peserta telah dengan matang mempersiapkan diri dan menganggap event ini sebagai ajang pemilihan putri yang berprestasi dan bukan sekedar pentas mengumbar senyum, kerlingan mata, ataupun pameran tubuh belaka. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita berikan acungan jempol dan dukungan bagi mereka ini. Terlepas dari siapapun pemenangnya nanti, masing-masing wakil daerah yang berada di sini malam ini telah merupakan pemenang-pemenang tersendiri karena mereka telah mengalahkan rasa takut, enggan, dan malunya sehingga dapat terpilih dan tampil seprima mungkin pada malam hari ini. Mudah-mudahan mereka menjadi selangkah lebih dekat lagi dengan cita-cita mereka. Terakhir kata, Yayasan Putri Indonesia bersama PT Mustika Ratu TBK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Budaya dan Pariwisata, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, serta para sponsor yang mendukung acara ini, antara lain Hotel Le Meridien, Garuda Indonesia Airways, dan General Motor Auto World Indonesia, serta sponsor lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia di seluruh pelosok tanah air. Sekali lagi marilah kita berikan dukungan bagi adik-adik kita yang sedang berlomba malam ini. Semoga Tuhan selalu membimbing mereka di dalam meraih prestasi. Terima kasih. Saudara, ke-34 finalis pemilihan Putri Indonesia 2002 tahun ini sudah berada di Jakarta sejak tanggal 3 Juli yang lalu untuk mengikuti berbagai latihan, kemudian penjurian dan juga pembekalan. Mereka diterbangkan oleh Garuda Indonesia dari seluruh provinsi mereka dan menginap di Hotel Le Meridien Jakarta. Saudara, di samping Le Meridien dan Garuda Indonesia, acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari General Motors Auto World Indonesia.
Ya, dan para hadirin juga pemirsa di rumah, nilai yang didapat oleh para finalis itu adalah gabungan dari nilai yang didapat selama karantina dan juga penampilan mereka pada malam hari ini. Adapun dasar dari penilaian tetap mengacu pada sistem dari pemilihan Miss Universe, yaitu 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Iya, ada 11 orang juri dari berbagai profesi yang menilai para finalis Putri Indonesia 2002 tahun ini. Dan inilah mereka. Yang pertama adalah Ibu Kusuma Dewi, perwakilan dari Mustika Ratu, Ketua. Ani Safitri Baskoro, Direktur Taman Sari Royal Heritage Spa, anggota. Poppy Darsono, perancang busana, anggota. Indriati Gede Ardike, pengamat pariwisata seni dan budaya. Dr. Sri Haryati Hatmaji, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan, anggota. Jean-Louis Ripoche, General Manager Le Meridien Jakarta, anggota. Haja A.S. Jafar, pakar kecantikan, anggota. Arswendo Atmowiloto, penulis, budayawan, dan pengamat pertelevisian, anggota. Andi Malarangeng, pengamat sosial dan politik, anggota. Dian Sudarjo, perwakilan dari media massa, anggota. Dan Ferry Salim, bintang film, sinetron, dan presenter, anggota. Ya, baik pemirsa, dan sekarang kita akan sambut penampilan kedua dari ke-34 finalis dalam gaun malam rancangan Poppy Darsono, Tata Rias, makeup artist, dan kosmetika oleh Mustika Putri dari Mustika Ratu. Baiklah para hadirin dan juga pemirsa di rumah, kita sambut ke-34 finalis Putri Indonesia bersama bintang musik pop Indonesia, Rio Febrian. Kusesali cintaku untukmu, meskipun dirimu tak nyata untukku. Sejak pertama kau mengisi hari-hariku, aku telah meragu mengapa harus dirimu. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu. Selamanya, kadang aku lelah menantimu. Pastikan cinta untukku. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku.
Oke, baik, itulah tadi penampilan kedua ke-34 finalis yang sangat cantik-cantik dalam balutan busana dari Poppy Darsono dan juga sepatu dari Rotelli. Baik, para hadirin dan pemirsa, tibalah saatnya kita ke momen yang paling sama-sama kita tunggu, ya. Benar banget. Ini adalah saat kita akan menciutkan dari 34 finalis ini menjadi 10 besar. Ya. Dan hasil pemantauan tim juri dan juga panitia dari mulai saat mereka pertama kali hadir di Jakarta dalam karantina sampai dengan proses penjurian 2 hari yang lalu dan penampilan mereka pada malam hari ini. Okay. Dewan juri telah memutuskan 10 besar finalis pemilihan Putri Indonesia 2002 tahun ini. Yang pertama adalah putri dari Nanggroe Aceh Darussalam, Risa Susmax. Ya, yang kedua, putri dari Sumatera Barat, Melani Putria Dewitasari. Yang ketiga, putri dari DKI Jakarta, Dita Siani Oktovi. Yang keempat, putri dari DKI Jakarta, Sagita Sinta Pratiwi. Yang kelima, putri dari DKI Jakarta, Febriana Dian Azriza. Yang keenam, putri dari Jawa Tengah, Alis Rahmawati. Yang ketujuh, putri dari Jawa Timur, Destria Rifana. Putri yang kedelapan, putri dari Bali. Putri kesembilan, dari Kalimantan Timur, Mei Teresia. Ya, dan yang terakhir, yang ke-10, putri dari Maluku Utara, Immanuela Natalia Halatu. Baik, hadirin sekalian, inilah ke-10 besar finalis pemilihan Putri Indonesia 2002. Alia, kalau kita melihat asal dari daerah mereka, ya, rata. Dari Indonesia bagian barat ada, sampai paling timur, semua terwakili. Ya? Semua terwakili. Ya, ada, ya, kita akan lihat nanti penampilan mereka, ya Mas, ya. Jadi pemirsa, Anda jangan kemana-mana, karena setelah komersial berikut ini, kita akan mengikuti penilaian berupa interview dengan ke-10 finalis pemilihan Putri Indonesia 2002. Putri Bagus Flash, begitu Flash. Udah hadir. Oh, siapa ya? Shooting. Duh, gak sempet mandi deh. Gampang, Bagus Flash Time. Flash. Udah mandi atau belum? Gak ada yang tahu. Thanks Body Splash-nya. Good luck ya, Putri Body Splash. Begitu fresh. Sabun Harmoni itu kan mengandung ekstra alami buah-buahan, vitamin. Aromanya aroma buah-buahan. Jadi cowok gue tuh suka gitu loh. Jadi dia komplain kalau gue gak pakai sabun Harmoni. Harmoni. Jadi lebih halus gitu kulit gue. Terus cowok gue makin lengket gitu sama gue. Sensasi kesegaran alam. Harmoni Fruitopon Plus. Melembutkan dan menghaluskan kulit. Keajaiban sentuhan alam. Harmoni, kesegaran alami. Alam menjadikan segalanya lebih indah dan menjaganya tetap indah. Yang terbaik dari alam, sayuran, susu, dan tanaman berhasil. Biofibra mengandung serat alami, kalsium, dan ekstrak jati Belanda. Bio Fibra, rahasia alam untuk cantik luar dalam. Selamat datang di pusat layanan kami.
Get our services. Berpati call and fly with delivery service. Berpati online. Turis wah. Merpati Easy Flyer. Terbanglah bersama Merpati, nikmati segala kemudahannya. Ada pesta, ada keceriaan. Larutkan keceriaan Anda di Pesta Belanja Pasaraya Grande dengan diskon hingga 50% untuk berbagai jenis barang terbaik dan berkelas, termasuk yang satu ini. Ayo ke Pasaraya Grande segera, jangan sampai ketinggalan pesta belanja. 50% loh. Jadilah wanita bahagia atau tampaklah bahagia. Apapun aktivitasku di luar ruangan, tidak perlu khawatir. Karena ada rangkaian bengkuang whitening Mustika Ratu dengan ramuan alami, sari bengkuang dan akar manis yang membantu menjadikan kulit wajah dan tubuhku tampak lebih putih dari hari ke hari secara aman dan alami. Rangkaian bengkuang whitening Mustika Ratu. Omiyako, rice cooker 3-in-1. Anti penyok juga anti karat. Omiyako. Magic Home Plus dari Miyako, anti penyok juga anti karat. Main golf bareng teman-teman, berangkat saja. Hey, hey. Chevrolet Safira, miliki melalui GM Easy to Own. Ini bagus nggak? Warna ini aja. Duh, nggak matching. Kulitku kan gelap. Mau matching? Gampang. Pakai ini, Putri Whitening Complex, rangkaian produk pemutih khusus untuk remaja. Bener nih. Lengkap untuk wajah and body. Putri Whitening Body Foam and Body Lotion untuk badan dan wajah, gunakan Putri Whitening Soap and Moisturizer. Dari hari ke hari, kulit wajah dan badan semakin putih. Matching deh. Putri Whitening Complex, aman untuk kulit remaja. Body Splash Time. Putri Body Splash. Begitu Splash. Baik, saudara, Anda kembali bergabung bersama kami di pemilihan Putri Indonesia 2002. Saat ini kita sudah mempunyai 10 besar dari 34 finalis yang hadir dari 30 provinsi di Indonesia. Dari 10 ini mereka akan diciutkan kembali menjadi 5. Caranya adalah dengan memberikan satu pertanyaan kepada mereka, kemudian dinilai oleh dewan juri, baru setelah itu kami akan umumkan siapa yang akhirnya masuk ke 5 besar. Baik, saudara, mekanisme yang akan kami pergunakan adalah saya akan memanggil satu persatu dari ke 10 besar ini. Mereka akan menuju ke meja di mana di atasnya terdapat bowl. Dan di dalam bowl itu terdapat 10 pertanyaan sesuai dengan jumlah mereka. Dan 10 pertanyaan ini adalah bukan pertanyaan tapi bidang yang akan kami tanyakan. Misalnya politik, pariwisata, budaya, dan sebagainya. Baik, segera akan kita mulai dengan memanggil finalis pertama dari 10 besar malam ini adalah Risa Susmek, perwakilan dari Nanggro Aceh Darussalam. Pilihannya bukan pilihan siapa-siapa, tapi pilihan dia sendiri. Kita akan lihat apakah she makes the right choice this evening atau she makes the wrong choice. Oke, silakan ngambil mikrofon, kemudian berdiri di hadapan saya. Tidak perlu Anda takut. Saya ini adalah orang yang sangat disenangi oleh keluarga saya sendiri. Ya, jadi tidak ada alasan Anda untuk takut dengan saya. Baik, nama Anda Risa Susmek. Sedikit aneh untuk orang dari daerah Aceh. Bisa dijelaskan kenapa Risa Susmek? Pakai X lagi ujungnya.
Baik, Mas Antowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Susmek itu sendiri sebenarnya dari nama kakek saya. Jadi sebenarnya kakek saya namanya Sulaiman Muraksa dan dia ada turunan Pakistan, India. Oh, itu singkatan. Iya, betul. Oh. Saya ada cerita. Orang Aceh ini memang ternyata suka memendek-mendekkan ya. Saya pernah ada kejadian waktu saya dikerja di BASF, tiba-tiba ada radio station yang namanya BASF. Saya dengan lawyer dari Jerman datang ke sana, ternyata di sana dibilang, Bapak mau ngapain ke saya? Radio saya ini sudah berdiri 40 tahun yang lalu, jauh sebelum perusahaan Bapak. BASF itu singkatan dari Burhanuddin Amin Sanak Family, katanya ya. Baik. Risa ini adalah lulusan dari Akademi Pimpinan Perusahaan. Prestasi yang pernah diraihnya adalah the best student of La Concepcion di Venezuela. So you speak Spanish though? Yes. Okay, bisa bicara sedikit untuk mengucapkan selamat malam. Senang sekali Anda berada di sini dalam bahasa Spanyol. Baiklah. Hola. Sorry. Hola, buenas noches. Yo soy Risa Susmek de Nangroche Darussalam. Bienvenidos a Putri Indonesia. Thank you. Okay. All right. Beautiful, ya. Yeah. Baik, pertanyaan yang Anda pilih adalah mengenai gizi dan kesehatan. Okay? Baik. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah satu dari problem besar yang dihadapi oleh Indonesia saat ini? You can answer the question in bahasa or in English. Thank you, Mr. Tanto. I think I will try to answer that in English. Okay, please do. Okay. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One of the problem in Indonesia now is about the lack of nutrition for children. As we know, nutrition is needed to develop the brain and intelligence. And according to UNICEF, there are 10 million children there, which is lack of nutrition in Indonesia now. And of course, I'm nervous. I'm nervous too. It's all right. Okay. Okay. Uh-huh. Okay. And we don't want to lose that people. We yeah. don't want to lose one generation. Okay. Because a lost generation, which is weak and helpless. Thank you very much. Satu menit sudah berlalu. So what you mean to say is lack of nutrition for the children today in Indonesia. And there are about 10 million of Indonesian children who are lack of nutrition. And if we don't do anything on this, you are afraid that we're going to have lost generation. And lost generation will be the burden for the country. That's what you meant to say. Okay, thank you very much. Tepuk tangan buat Risa Susmek dari Aceh Darussalam. Berikut kita langsung panggil finalis yang masuk 10 besar dari Sumatera Barat, Melani Putria Dewita Sari. Baik, hadirin sekalian, finalis dari Sumatera Barat ini adalah lulusan dari Mass Communication, sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Prestasinya di bidang seni luar biasa. Pernah menjadi bintang radio dan televisi RRI pada tahun 2000 dan sempat menjuarai Asia Bagus tahun 2002. Sorry ya, I'm using a left hand not because I don't honor you, but in my right hand I'm holding this one, alright? Okay. Baik, pertanyaan yang Anda pilih adalah mengenai sosial. Tapi sebelum saya akan bertanya kepada itu, karena saya tadi sudah berpromosi banyak mengenai Anda, cobalah alunkan suara itu sedikit. Nah, cobalah nyanyi bareng sedikit. Okay, uh-huh. Baik, terima kasih. Saya akan menyanyikan sebuah lagu dari Sumatera Barat, uh-huh. dari daerah asal saya, yang menceritakan tentang kecintaan kita akan kampung halaman yang tidak akan pernah kita lupakan. Okay, iya. Babelo, Babelo, jalan kau baru, kok panik badan. Bawa baranti, sungguh pun Tuhan kinilah jalan.
di lubuk hati. Yeah. Alright. Terima kasih. Saudara, Melani ini mempunyai nama panggilan email. Ada suatu prestasi yang sangat menarik dan membanggakan kita, bahwa dia pernah mendapatkan gold medal pada Austrian Choir, ya, Austrian, ya, betul, Mas. Choir, ya. Di Austria, di pada tahun Linz, Austria. Ya. Baik, pertanyaan Anda mengenai sosial, waktu Anda 1 menit, oke? Kita akan mulai hitungan Anda pada saat Anda mulai menjawab. Baik, prostitusi, setua peradaban atau dunia itu sendiri. Tapi tidak demikian dengan prostitusi anak. Menurut Anda, apakah penyebab terjadinya prostitusi anak di Indonesia dan di negara-negara lain? Baik, terima kasih. Banyak sekali faktor yang memicu terjadinya prostitusi anak. Antara lain, ya, yang pertama itu adalah krisis moral, adanya krisis moral, kurangnya penanaman nilai-nilai agama di keluarga, dan juga kurangnya moral yang tinggi dan iman dan akhlakul karimah yang kuat, itu bisa menjadikan adanya prostitusi. Yang kedua adalah faktor kemiskinan, Mas. Faktor kemiskinan juga memicu terjadinya prostitusi. Yang ketiga, adanya korban sindikasi pelacuran. Korban sindikasi pelacuran ini menyebabkan anak-anak yang tidak berdosa menjadi tumbal, menjadi terjerumus di prostitusi ini. Terima kasih. Oke, baik. Jadi menurut Anda, sebentar dulu, itu nilai udah kurang loh ya, karena Anda sudah mundur itu, juri sudah langsung tulis. Jadi email menurut Anda punya waktu 1 menit ya, yeah. Jadi menurut Anda penyebab dari child prostitution, oke, sayang sekali, itu adalah faktor kemiskinan, tidak ada moral, dan ada demand dari masyarakat. Betul sekali. Jadi banyak sekali pria berhidung belang itu, atau the colorful nose man, ya, yang suka dengan anak-anak, ya. Jadi di beberapa daerah dipercaya bahwa kalau kita bermain dengan anak-anak, kita akan awet muda, ya, dan kuat. Kata siapa? Ya, kata bapak itu. Oke, tepuk tangan buat email dari Sumatera Barat. Baik, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mengundang dan kita melihat kebolehan dan kecanggihan putri dari DKI Jakarta, Dita Siani Oktovi. Kebenaran sekali, malam ini kita kehadiran Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Sutioso. Saya yakin dan percaya bahwa satu-satunya penonton yang paling gugup malam ini adalah Pak Sutioso sendiri, ya. Kita selalu melihat bahwa Jakarta selalu unggul di segala bidang. Apakah Dita juga bisa mengungguli rekan-rekan lainnya dari provinsi lain? Mohon doa restu dari Pak Sutioso. Baik. Iya. Dita, silakan berdiri di sana. Baik. Dita ini adalah sarjana atau pemegang gelar S1 Ilmu Komunikasi. Saat ini bekerja di sebuah perusahaan advertising yang ada di Jakarta. Betul. Betul demikian? Betul. Kenapa Anda milih bekerja di advertising? Saya pilih bekerja di advertising karena itu sudah menjadi cita-cita saya dari dulu. Gugupkah Anda ketika di hadapan Anda ada Pak Yos beserta istri? Gugup sekali, ya. Dita ini, Bapak Ibu sekalian, biasa sekali di panggung karena dia adalah salah satu anggota dari kelompok vokal Bening. Iya. Masih nyanyi, Dit? Sudah enggak. Tidak? Enggak. Sudah enggak nyanyi lagi? Enggak. Aduh, ayu, nih, ya. Baik, Dit. Ada Tante Titi di sana. And we have the honor of having among us here, Dita, Miss Universe 2002, Oksana Fyodorova from Russia. Pertanyaan Anda yang Anda pilih bidangnya adalah tentang pemanfaatan ilmu yang Anda kuasai dengan pembangunan negara atau gunanya bagi lingkungan Anda. Baik, Anda adalah seorang sarjana ilmu komunikasi. Menurut Anda, apa yang bisa Anda pergunakan atau manfaat dari ilmu yang Anda kuasai untuk lingkungan dan negara Anda? Untuk lingkungan dan? Negara Anda. Terima kasih, Mas Anto. Sama-sama, nak. Waktu Anda cukup 1 menit, silakan. Saya akan memberikan komunikasi sebagai keahlian saya bagi lingkungan dan negara. Di mana komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan negara kita lebih baik lagi. Sekarang ini kita sudah melihat bahwa banyaknya masalah yang dijadikan
yang terjadi saat ini dikarenakan adanya kurangnya komunikasi itu sendiri, sehingga terjadi banyak kesalahpahaman dan ketersinggungan. Karena untuk menjadikan suatu negara yang baik itu, dengan komunikasi akan menghasilkan negara yang baik pula. Terima kasih. Oke, jadi Dita, menurut Anda banyak sekali problema yang dihadapi oleh Indonesia saat ini karena salah dalam melakukan komunikasi, sehingga terjadilah ketersinggungan, ketidaktentraman dan segala macam. Ya, betul demikian. Ya. Nah, menurut Anda, kalau Anda tularkan kemampuan Anda ini berkomunikasi dengan baik, Anda berkeyakinan akan mendapatkan bangsa Indonesia atau Indonesia yang lebih baik lagi? Insya Allah. Insya Allah. Ya, sadarkah Anda bahwa banyak orang yang bisa ngomong, cuman kalau ngomong disalah-salahin sekedar untuk menyesatkan kita semua. Iya. Ya? Terima kasih. Baik, Dita dari DKI Jakarta. Baik, kita sambut lagi kontestan atau finalis dari DKI Jakarta. Inilah Sagita Shinta Pratiwi. Baik, Sagita Shinta Pratiwi ini mempunyai nama panggilan Gita. Dia adalah seorang Master of Management yang didapatnya dari Monash University Australia. Pernah mendapatkan scholarship dari Monash University dan sempat mengunjungi kota-kota di dunia seperti Paris, New York, Hong Kong dan kota-kota lainnya. Oke? Dan yang menarik, dia juga adalah juara cheerleader. Nah, ini dia. Selamat malam kita. Selamat malam Mas. Okay, so what did you learn in Australia? I learned about how to see Indonesia from Australia, and I know the image of Indonesia in Australia as well. Good or bad? Some are good, some are bad. Okay, some are good, some bad. Yes. Okay. Who says Indonesia is bad? Can you tell us? I think this is not the right place. No. You know what? If you tell us, we're gonna blacklist them and forbid them from being here. You know that? Okay. All right. Kemudian, what did you do being the cheerleader? I mean, it's a sort of a job that nobody, you know, not many people can do it. I mean, you shout and then make people happy, something like that? Yes. Okay. I like making something fun for people. Mm-hmm. And then by doing cheerleaders, I'll be supporting the basketball team in my school. Okay, very good. Thank you very much. All right. The question is about, this is a general knowledge. Yeah, this is a general knowledge. The question is very easy. I'm sure you're going to answer this question in English, right? I'll try. Okay. What will you do if you suddenly become a millionaire or have so much money to spend? Yeah. The basic problem in Indonesia at the moment is human resources. So if I have a lot of money, I will buy, I will build spiritual places like church, mosque, and temples for pray. And also I will build schools with high equipments so that I can build better skilled Indonesian people, so that Indonesian people can be more competitive in the forthcoming free trade agreements. Hopefully, by doing that, we can have better Indonesianness. Thank you. Wow! All right. So, Gita, you do believe, if we have more facilities of, you know, spiritual and then education, you believe that we're gonna have much better Indonesians in the future? Let's hope so. Okay, all right, because satu menit sudah habis, ya. Jadi, you do believe that from these buildings, you're gonna have better Indonesians both mentally and spiritually. And spiritually. Yes. Okay, what are you gonna say if you become suddenly Miss Indonesia this year? I would say for old. Don't say that. You better say it to you, right? Can I say Indonesian? Oh, sure. Yeah. Untuk remaja-remaja Indonesia, jangan takut untuk ikut macam-macam karena we have to make the most of our life. All right, thank you very much Gita dari DKI Jakarta. Iya. Yeah. Kita lihat Pak Setioso sudah mulai tersenyum, ya. Yeah? Dan hadirin, kita sambut kembali putri ketiga dari DKI Jakarta. Ini dia, Febriana Dian Airiza.
Oke, sebagaimana yang lainnya, Febri, nama singkatnya, juga akan memilih satu bidang pertanyaan yang dipilihnya sendiri. Hadirin sekalian, Febri ini adalah mahasiswi Fakultas Hukum dari satu perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Pekerjaan sehari-harinya pasti Anda kenal, dia adalah presenter di beberapa acara televisi swasta. Inilah orangnya ya. Selamat malam Febri. Selamat malam Mas Tanto, maaf tangan kiri. Okay. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Febri, berdiri di sana, Anda pilih. Wow, ini bidangnya Pak Andi Malarangeng, politik. Wow, oke. Apa sih yang Anda inginkan setelah Anda ikut pemilihan Putri Indonesia ini? Anda kan sudah cukup terkenal gitu. Kenapa ikut lagi acara seperti ini? Ya, karena saya yakin setiap manusia punya jenjang-jenjang khusus, jenjang-jenjang tertentu untuk lebih memantapkan karirnya. Dan saya yakin saya belum apa-apa, Mas. Di sini saya bersaing dengan wanita yang cantik-cantik, wanita yang pintar-pintar, dan wanita yang mempunyai kepribadian yang baik. Jadi saya tidak takut dan saya tidak merasa lebih dari yang lain. Terima kasih. Ini khas omongan presenter atau host ya. Panjang tapi gak ada isinya kadang-kadang ya. Soalnya host kayak kita ini ngomong berdasarkan pesanan ya. Iya. Kadang-kadang kita sendiri tidak meyakini apa yang kita omongkan. Right? Kadang-kadang. Tapi kalau malam ini saya yakin saya berkata dengan with all my heart. Oke. Baik, Febri. Pertanyaan yang Anda pilih mengenai politik, pertanyaannya simpel sekali. Apa pendapat Anda mengenai euforia atau euforia reformasi yang melanda Indonesia saat ini? Iya, terima kasih Mas Tantowi. Reformasi menurut pendapat saya adalah sebuah kebebasan atau kemerdekaan yang terkungkung selama kurang lebih 32 tahun. Dan diskon saya, dong. 34, diskon. Oh, 34. Okay, okay. Sekarang zamannya diskon. Nah, tapi dari reformasi ini, dengan reformasi kita dapat mengeluarkan pendapat, mengeluarkan aspirasi kita sebagai seorang manusia dan seorang masyarakat, seorang warga negara Indonesia yang mempunyai hak asasi manusia. Tapi dengan reformasi kita juga jangan lupa diri, kita harus tetap berpegang teguh pada undang-undang dan peraturan yang ada. Seperti itu Mas Tantowi. Dan kita jangan melanggar hak-hak asasi manusia, merampas hak-hak asasi manusia. Dengan begitu kita akan menciptakan suatu negara yang adil, makmur, dan sentosa. Begitu Pak Stioso. Kayak bawa acara ya. Terima kasih. Jadi Febri, menurut Anda reformasi bukan berarti kita halal untuk merampas hak orang lain. Hak orang lain, betul. Iya kan? Iya. Oke, waktu satu menit sudah habis. Jadi reformasi bukan berarti beli barang bajakan. Iya, ya. Betul. Terus hak orang kita ambil. Iya, itu gak boleh kayak gitu. Sangat merugikan sekali, Mas. Sangat merugikan. Dari segi moral dan materi itu semuanya merugikan. Iya, saya nitip juga soalnya kaset dan CD saya banyak dibajak setelah reformasi ini. Ya, menurut mereka karena reformasi kita bebas semuanya. Hak orang boleh kita ambil, boleh rampas orang kaya, boleh kita sindir-sindir ya, dan peraturan bisa kita lecehkan. Tidak boleh adik ya? Tidak boleh, sama okay. Sekali tidak boleh. Itu akan mengecewakan hak hidup orang banyak. Oke, tepuk tangan buat Febri dari Jakarta. Berikut para hadirin,